Okay, pada hari ini kita akan masuk kepada chapter 5 iaitu vectors. So, yang pertama adalah 5.1 iaitu vectors in 3 dimension. Kemudian next kamu akan belajar apa ni ya? Kamu akan belajar 5.2 adalah skala product and cross product. Kemudian 5.3 kamu akan belajar apa? Kamu akan belajar application ke? Okay, 5.3 adalah vector product, okay, 5.2 adalah skala product. Kemudian 5.4 adalah application. So kita ada 4 subtopik lah dalam chapter 5. So yang pertama 5.1 iaitu vectors in 3 dimension. So kalau kita tengok kat sini, kita ada X, Y dan Z axis. So ada 3 axis. Okay, so kamu mungkin ada cinta 3 penjuru, tapi kalau vectors 3 axis eh, ataupun 3 dimension. 3 dimension vectors. So kita tengok apa dia 3D dimension, okay, dalam vectors. So dia bagi tahu kat sini, in 3 dimension the axis are mutually perpendicular to each other. Okay, dia punya axis tu mesti 90 darjah to each other. The three axis intersect at the point O called the origin. Okay, so each axis has their own unit vector. So for example, untuk X biasanya kita akan gunakan I. Okay, kemudian bawah tu ada tanda ombak. Okay, tanda ombak tu nama dia adalah tilde. Okay, kita panggil dia tilde. Tapi saya senang dengan ombak je lah. Okay, J. Untuk Y axis, kita akan gunakan J. Kemudian untuk Z axis, kita akan gunakan K. So, I, J, K. Okay, bukan I love you, tapi I, J, K. Kemudian, kita tengok apa dia pula untuk gambar rajah yang ini. Okay, kita ada X, Z plane, Y, Z plane, X, Y plane. Okay, so macam ni. Okay, saya ada kotak ni. Okay, saya ada kotak. Okay, katakan yang dekat dengan saya ni adalah X. Okay, ini adalah Y. So, ini adalah Z. Okay, so kita ada X, Y, Z. So, untuk kita punya vektor, okay, vektor yang kalau kamu tengok dekat bawah tu, position vector kan, a vector that start at the origin O and end at the point. So, maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, 3D eh. Dia mesti start dekat O tu dan dia keluar. Okay, dia keluar daripada O. Okay, so ini adalah vectors in 3D. Kalau 2D mungkin macam ni je. Okay, mungkin macam ni. Ataupun macam ni. Ha, jatuh dah. Ha, jatuh dah. Okay, ataupun mungkin macam ni. Okay, ataupun mungkin macam ni. Okay, ini adalah 2 dimension punya vectors. Tapi kalau 3 dimension, dia akan keluar macam ni. Okay, so yang pertama kamu kena tahu adalah ini adalah X, ini adalah Y. So, ini kita panggil XY plane. Okay, ini X, ini Y. So, ini XY plane. Okay, ini X, ini Z. So, ini, silap. Mana? Sini X, sini Z. So, ini adalah XZ plane. Okay, XZ plane. Kemudian, yang ini, okay, ini adalah Y. Ini adalah Z. So, ini adalah YZ plane. Okay, plane. Dia satah. Okay, satah. Ini adalah XY plane. Ini adalah YZ plane. Kalau tak salah. Sorry. Ini X. Ini adalah XZ plane. So, ini Y. Ini Z. So, ini adalah XZ plane. Okay, dia adalah plane. Okay. So, kita tengok lagi. Okay, kemudian kita akan pergi kepada types of vector. Yang pertama tadi saya dah bagi tahu dah, position vector. Dia mesti start dekat origin O and end at a point. Kemudian cara tulis, okay, cara tulis vector ni sama ada kamu nak boldkan P tu, okay, ataupun kamu nak tulis tilde, okay, tanda tilde ataupun ombak rindu kat bawah tu, ataupun kita boleh buat juga macam ni, ada arrow, okay, OP ada arrow, maksudnya dia start daripada O pergi ke P. Okay. So, ini adalah cara tulis menggunakan, apa nama dia ni? Sekejap saya tengok. Dia adalah dalam bentuk direction. Okay. Ini adalah dalam bentuk direction component. Okay. Ini adalah dalam bentuk direction component. Ini ada tanda ombak kat bawah tu. Ada tertinggal. Kemudian kita boleh juga represent kita punya matrix dalam bentuk column matrix. Okay, column matrix form. Okay, so macam mana nak tulis? Ha, ini kan 1, 1, 1. Okay, ini 1 I, 1 J, 1 K. So, saya boleh buat macam tu. 1, 1, 1. Ataupun dalam bentuk koordinat.
Okey, yang ini dalam bentuk koordinat. So koordinat dia adalah 1 1 1. Okey, so saya tunjuk balik. So kita nak tengok macam mana vektor 1 1 1 ataupun i plus j plus k. Okey. So tadi saya cakap ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z. So dia adalah 1 x ataupun 1 i, kemudian 1 j. Maksudnya dia akan keluar pergi sana. Okey, ini adalah 1 i, 1 j. Kemudian dia naik satu unit ke atas. Okey, 1K. So, naik macam tu. So, ini adalah I plus J plus K. Okey, I plus J plus K. Baik, macam mana kalau salah satu tu kosong? Katakan K tu kosong. Okey, 1I plus 1J saja. So, dia akan jadi macam ni lah. Okey, 1I, 1J. So, dia akan jadi macam ni. So, dia bahagian K dia tu. Okey, ataupun dekat Z axis dia kosong. Kalau ada nilai, dia akan naik atas macam ni. Kalau tak ada nilai, dia akan jadi macam ni. Okey. Begitu juga kalau kita ada bahagian X tu kosong. Okey, X tu kosong. Katakan J plus K. So, J adalah dekat X axis. K adalah dekat Z axis. So, dia akan naik macam ni. Okey, dia akan naik macam ni. Bahagian X dia tak ada. Okey, so ini adalah J plus K. Kosong I plus 1 J plus K. So, dia akan naik macam tu sahaja. Okey, dia akan naik macam tu saja. Dia tak ada komponen X. Dia tak ada komponen X, so dia tak akan keluar macam tu lah. Okey. Macam mana kalau... cukuplah dua contoh je. Okey. So, sekarang ni... tambahan Kalau katakan YZ plane, YZ plane bermaksud daripada yang saya bagi tahu tadi, X koordinat dia adalah kosong. Okey. So, koordinat dia mungkin boleh jadi kosong, kemudian Y, kemudian Z. Okey, tak kisahlah Y ni berapa nilai dia, Z ni berapa nilai dia. Mungkin 0, 1, 1. Okey, maksudnya 0, 1, 1, dia berada pada Z plane. So, tadi saya cakap Y, Z plane dekat mana? Ini Y, ini Z. So, at Z plane. Okey, mungkin point dia dekat sini lah. Okey, point dia di atas at Z plane. Okey, katakan XY plane. Okey, XY plane ni maksudnya Z sama dengan 0. Okey, kalau saya buat bagi koordinat, dia mungkin akan jadi X, Y, kosong. Okey, so untuk contoh kita tadi, 1, 1, kosong. So, point dia, okey, ini saya bagi dalam bentuk point So, point dia adalah berada di atas ni. Okey, dia ada X komponen, Y komponen, Z kosong. So, dia point tu berada di atas saya punya X, Y plane. Di atas ni lah kalau saya lukis dekat sini. Okey, kalau vektor, mungkin vektor dia keluar macam tu. Okey, ini adalah vektor yang mana komponen K dia kosong. Okey, kalau komponen K dia ada nilai, dia akan naik macam tu. Okey. So, untuk XZ plane, mana saya punya pensel. Okey, untuk XZ plane apa yang kosong? Dia adalah Y yang kosong. Okey, so ini adalah koordinat dia mungkin akan jadi X, kosong, Z. Gitu. Okey. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu zero vector. So, zero vector adalah vector that denotes by zero. Kemudian, magnitude dia kosong. Okay, magnitude dia kosong. Ataupun nama lain dia adalah null vector. Null vector. Okay. Okay, kemudian kita akan pergi kepada parallel vectors. If vectors U1 and U2 are parallel, then they are scalar multiple of each other. Thus, U1 adalah sama dengan lambda U2. Lambda tu adalah real number. Baik, apa maksud dia? Baik, katakan saya ada dua benda macam ni. Okay, ini adalah vektor. So, ini adalah vektor U1. Ini adalah vektor U2. So, saya boleh cakap U1 adalah sama dengan 1/2 U2. Ataupun U2 ni, panjang dua kali ganda ni, adalah sama dengan 2L1. Okey, sebab apa? Ini 2L1. Kalau saya buat macam tu, dapat 2 kan? 2 panjang. Okey, ini adalah 2 kali panjang U1. Okey, U1. So, maksudnya kat sini, U2 ni adalah sama dengan 2 kali U1. 2 kali ya? 2 kali 2. Okey, sama panjang. Okey, kalau opposite direction, Baik, katakan ini pergi sana. Okey, yang ini pergi sana. So, dia adalah opposite direction. So, kita boleh cakap U2 adalah sama dengan negatif 2U1. Okay? Negatif 2U1. Kenapa negatif? Direction dia lain. Okay? Direction dia lain. So, itu adalah parallel vectors. Kemudian, kita tengok perpendicular vectors.
If vectors A and B are perpendicular, hence the angle between A and B is 90 degrees. Okay, so benda yang basic lah. Okay, kalau perpendicular, mesti 90 darjah. So, kita pergi kepada next properties, iaitu nombor 5, iaitu 3 points are said to be collinear if all 3 points lie on the same line. So, katakan ini adalah AB. Okay, daripada A pergi ke B, kemudian ini adalah BC. So, dia punya jarak ni, okay, adalah sama dengan lambda jarak ni. Okay, katakan jarak ni adalah berapa? 1. So, ini mungkin 1.5 dia punya jarak tu kan? Okay, so kita boleh cakap AB adalah sama dengan lambda BC. So, lambda ni kita kena carilah nisbah dia. Tapi basically, dia akan panjang sikit lah yang BC ni. Okay, ataupun kita boleh cakap AB adalah sama dengan KAC. Okay, so AB yang ni adalah sama dengan KAC. Panjang ni. Okay. So, ini katakan dua kali ganda lah. Okay, dua kali ganda. So, kita boleh cakap lah bahawa AB adalah sama dengan 1/2 AC. Ha, macam tu. Okay. Panjang AB ni adalah separuh daripada panjang AC. Okay, senang cerita lah. Okay, walaupun ini tak nampak dekat tengah-tengah kan. Tapi anggap je lah dia kat tengah-tengah supaya senang saya nak explain. Okay, so lambda dengan K ni adalah real number. Okay, maksudnya nombor 1, 2, negatif 5 macam tu. Okay, nombor-nombor yang real number sahaja. Okay, so itu hanyalah pengenalan sahaja. Untuk magnitude dan unit vector, saya akan terangkan pada next video. Okay, itu sahaja. Thank you guys.